Oke, sudah siap semua? Baik, kita mulai. Ini pertemuan ke-9 kan? Iya kan? Kalau di kontrak kode ini pertemuan ke pertemuan ke 9. Kontraknya kan ini? Benar kan? Dengan 8 yang terakhir terjadi malam ya. Mungkin aku gak bawa perhensi, jadi dua kali aja. Ini petak air dua kali. Iya kan? Kalau di tempat itu baru 7 ya. Terakhir belum ada kan lagi, 8-9. Dua kali penasarannya. Baik, kita mulai teman-teman. Untuk saat ini teman-teman ya, kita pertanyaan dari dua kelompok. Baru saya akan jemukan tentang inovasi XP. Oke, kelompok yang siap kelompok berapa? Anggota yang lengkap. Tidak dulu. Ya, sebenarnya kita tolong informasinya disediakan di kondisi ya. Tapi, saya mau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan yang beranggotakan saya Wahyu Dijayanto dengan NIM 2021 TI038. Selanjutnya, dan nama saya Fadlan Bayu Anggoro dengan NIM 2021 TI019. Saya namanya Renalding Otaviano Nusriana dengan NIM 2021 TI048. Kami di sini akan menjelaskan secara singkat bagaimana sinkronisasi. Definisi sinkronisasi. Sinkronisasi merupakan suatu pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsistensi atau ketidakkonsistenan data akibat adanya akses secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi dapat disimpulkan pengertian dari sinkronisasi adalah akses berbarengan untuk berbagi dua bersama dapat mengakibatkan inkonsistensi data. Pemeliharaan konsistensi dalam data memerlukan mekanisme untuk memastikan eksekusi dan proses kerjasama. Selanjutnya, dan tujuan sinkronisasi. Tujuan dari sinkronisasi itu sendiri ialah untuk menghindari terjadinya sinkronisasi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda, serta untuk mengatur urutan jalannya proses-proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang diharapkan. C. Manfaat sinkronisasi. Satu, adanya akses-akses data yang sama yang diharapkan secara bersamaan bisa saja menyebabkan data menjadi tidak konsisten. Dua, agar semua data yang ada tetap konsisten membutuhkan mekanisme-mekanisme agar bisa dipastikan proses eksekusi berjalan. Tiga, adanya rest condition yang merupakan kondisi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan akan membuat nilai hasil nanti tergantung dari proses mana yang duluan diatur. Dan yang keempat yaitu rest condition. Rest condition merupakan situasi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan.
Nilai terakhir dari data tergantung pada proses dari proses mana yang selesai terakhir. Untuk menghindari test condition, proses-proses secara bersamaan harus disinkronisasikan. Dalam beberapa sistem operasi, proses-proses dalam yang berjalan bersamaan mungkin untuk membagi beberapa penyimpanan umum. Masing-masing dapat melakukan proses baca dan proses tulis. Penyimpanan bersama mungkin berada di memori utama atau berupa sebuah berkas bersama. Lokasi dari memori bersama tidak merubah kealamian dan komunikasi atau masalah yang muncul. Dan A, critical section. Critical section adalah sebuah segmen kode di mana sebuah proses memiliki sumber daya bersama yang diakses terdiri dari satu entry section, yaitu kode yang digunakan untuk masuk ke dalam critical section, dan dua critical section yaitu kode di mana hanya ada satu proses yang dapat dieksekusi pada satu waktu, dan ketiga exit section yaitu akhir dari critical section mengizinkan proses lain. Yang keempat, remainder section merupakan kode istirahat setelah masuk ke critical section. Smart adalah pendekatan yang dihasilkan oleh distra dengan prinsip bahwa sebuah proses atau lebih dapat bekerja sama dengan menggunakan penanda-penanda sederhana seperti proses yang dapat dipaksa berhenti pada suatu saat sampai proses mendapatkan penanda tertentu itu. Sembarang kebutuhan koordinasi kompleks dapat dipenuhi dengan struktur penanda yang cocok untuk kebutuhan itu. Variabel khusus untuk penanda ini disebut semakio. Semapur memiliki dua sifat, yaitu satu, semapur dapat diinisialisasi dengan nilai non-negatif. Yang kedua, terdapat dua operasi terhadap semapur, yaitu down dan up. Usulan dari yang disampaikan Dijkstra dalam operasi P dan V. Demikian dari kami, bila banyak salah kata, mohon maaf. Bila ada pertanyaan, boleh ditanyakan, silakan. Oke, silakan. Ada? Gimana? Kalau tidak ada, maka akan kami tutup. Kami tetap di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut,
Apa guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan kelompok 9 dengan materi deadlock. Nama saya Pinta Arjuna Bayu Aji, NIM 2021 TI035. Partner saya. Saya Eni Mugirahayu, 2021 TI018. Minta perhatian ya teman-teman. Tujuan dari pembelajaran tentang deadlock ini yaitu pertama untuk memahami terjadinya deadlock pada sistem operasi, yang kedua memahami karakteristik bagaimana deadlock terjadi, dan yang ketiga memahami strategi untuk menghadapi deadlock yang meliputi mencegah deadlock dan menghindari deadlock. Sebelumnya di sini teman-teman ada yang tahu deadlock? Okay. Deadlock yaitu di mana kondisi atau proses yang berjalan itu bertabrakan antara proses yang satu dengan yang lain dalam satu waktu. Kemudian, contoh dari ilustrasinya, itu misalkan ada sebuah komputer, yaitu ada dua buah program, yang pertama sebuah tape drive dan printer. Nah, program A ini mengontrol sebuah tape drive, dan yang B itu mengontrol printer. Tape drive di sini teman-teman sudah pada tahu belum? Tape drive itu yang ada di handycam. Nah, kalau program B itu mengontrol printer, aplikasi printer atau driver. Nah, setelah beberapa saat, program A itu meminta printer, tetapi printer masih digunakan. Nah, untuk waktu berikutnya, yang B, program B itu meminta tape drive, sedangkan A itu masih mengontrol tape drive tersebut. Nah, dari dua program tersebut, memegang kontrol sumber daya yang dibutuhkan oleh program lain kan. Tidak ada yang melanjutkan proses masing-masing sampai program yang akan diberikan, maksudnya sampai yang lain memberikan sumber dayanya, tetapi tidak ada yang mengalah. Sumber daya yang lain tuh misalnya flash disk ke komputer, itu namanya sumber daya. Kalau sumber daya manusia itu SDM. Ilustrasinya ini, nah, yang pertama ini tuh kan ini ada jalan, harusnya kan dari atas ke bawah, ini kan lurus. Kemudian dari kanan ini menuju ke timur. Nah, kalau yang dari sini ini tuh menuju ke barat, ke yang bawah itu ke atas. Nah, di sini itu akan terjadinya deadlock yang disebut deadlock itu. Ini kan kalau maju ke depan, ini kan akan ngehang kalau di sistem operasi. Kenapa ngehang? Posisi seperti ini adalah deadlock. Tabraknya proses yang hanya ada di satu jalur. Nah, terjadinya deadlock itu karena di sini hanya terdapat satu jalan. Kalau ini ke sini, yang bawah ke atas, yang kanan ke kiri. Nah, ini mobil-mobil ini digambarkan sebagai sebuah proses yang sedang menuju sumber dayanya. Untuk mengatasi mobil-mobil ini harus prem atau mundur. Nah, jadi ini yang di tengah harus mundur biar dia bisa maju, atau mobil-mobil ini harus ada yang mengalah. Dan sangat memungkinkan untuk terjadinya satu starvation, maaf. Atau kondisi proses tidak akan mendapat sumber daya. Nah, analoginya ya seperti pada jalan tadi, di mana terjadinya kemacetan parah, atau ya di sini akan terjadinya kemacetan parah dalam satu waktu. Strategi-strategi yang harus
strategi untuk menghadapi deadlock antara lain yaitu yang pertama mengabaikan adanya deadlock. Nah, kenapa jadi deadlock itu harus diabaikan atau didiamkan aja. Kalau misal ngehang itu ya diabaikan aja gitu. Terus kemudian memastikan bahwa deadlock itu tidak akan pernah ada. Nah, dengan metode pencegahan ini ada 4 kondisi agar tidak terjadinya deadlock. Yang pertama itu metode menghindari deadlock, yaitu mengizinkan 4 kondisi tetapi menghentikan setiap proses yang kemungkinan mencapai deadlock. Seakan-akan kita tuh akan memprediksi bahwa kalau kita membuka program ini, oh ini tuh nanti akan terjadi deadlock. Jadi kita akan tahu gitu kalau ini tuh bakal terjadi deadlock. Mencegah deadlock, yaitu yang pertama mencegah mutual exclusion atau membuang sumber daya. Jika tidak ada sumber daya yang khusus, maka seakan-akan tidak ada sumber daya atau CD room atau printer tadi atau flash disk tadi secara khusus, maka tidak akan terjadinya deadlock. Kemudian mencegah hold and wait. Nah, cara kedua ini dengan meniadakan kondisi hold and wait lebih menjanjikan agar tidak dapat menuju sumber daya yang lain, maka deadlock dapat dicegah. Yang ketiga, mencegah preemption. Yaitu meniadakan non-preemption atau preemptif tidak lebih menjanjikan daripada dua syarat yang atas tadi. Karena dengan meniadakan suatu proses dapat menghentikan jalan. Misal kan kalau kita zoom sekarang ini kan mau dipotong atau dijeda, maka tidak akan baik di perjalanan selanjutnya. Yang keempat, circular wait, yaitu mengatur agar setiap proses hanya dapat menggunakan satu sumber daya. Yang kedua, untuk membuat penomoran pada proses yang mengakses sumber daya. Menghindari deadlock, pendekatan metode ini adalah melakukan proses kecuali atau pemerintahan dari user. Metode ini memeriksa dampak pemberian arus badan suhu proses akan atau akses menuju ke deadlock akan diperlukan pada proses yang meminta situs aman maupun di situs sampai aman untuk diberikan. Kondisi yang dimaksud disebut kesimpulannya, kondisi deadlock akan dapat terjadi jika terdapat satu proses atau lebih yang akan mengakses sumber daya yang sedang dipakai oleh proses yang lain. Pendekatan untuk mengatasi deadlock dipakai 3 buah pendekatan, yaitu 1, memastikan bahwa tidak pernah dicapai kondisi deadlock. 2, membiarkan deadlock untuk terjadi dan memulihkannya. 3, mengabaikan apapun deadlock yang terjadi. Syarat-syarat, 1, mutual exclusif, langkah spoiling sumber daya, kelemahan dapat menyebabkan kaos. Syarat kedua, hold and wait, langkah meminta sumber daya di awal, kelemahan sulit memperkirakan di awal dan tidak optimal. Syarat ketiga, non-primitive. Langkah ketiga non-primitif.
langkah-langkahnya mengambil sumber daya di tengah proses. Kelemahan hasil proses tidak akan baik. Syarat keempat, sirkular baik. Langkah-langkah penomoran pemerintah sumber daya. Kelemahan tidak ada penomoran yang memuaskan semua pihak. Terima kasih atas attention-nya dari teman-teman. Terima kasih Pak Dosen yang telah memberikan waktu. Dari teman-teman, any question? Ya, Mas Adit? Mas Seri? Enggak. Apa perbedaan dari pendapat dan pengendaran? Mas Adit. Kenalkan namanya Dika Nurjatyo, M2021 CI Kabupaten Bogor. Pertanyaannya, bagaimana cara melakukan pendeteksian detok? Pak langsung dijawab, Pak. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Gary. Apa perbedaan deadlock dari pencegahan dan penghindaran? Nah, pencegahan ini memastikan jangan sampai ada proses agar minimal dari satu syarat yang perlu deadlock tidak terpenuhi. Paham enggak? Maksudnya, kalau mencegah itu, kita tuh memastikan bahwa jangan sampai ada kita membuka program lain gitu yang akan menyebabkan deadlock. Yang pertama itu. Untuk penghindaran deadlock, yaitu menghindari agar jangan sampai sistem berada di status yang tidak aman atau unsafe state. Kondisi yang dimaksud tersebut unsafe state. Aku akan menjawab. Enak. Mas, oke, Pak, kamu ini piye?
Ini cara nembaliknya kayak gini nih. Oh, ini nembalik. Menentukan aman atau tidaknya itu alokasi proses yang ditentukan untuk menghindari terjadinya deadlock. Kalau safe state diartikan banyaknya sumber daya yang sudah dialokasikan terhadap masing-masing proses. Sedangkan unsafe state diartikan sebagai banyaknya sumber daya yang belum dialokasikan kepada masing-masing proses, sehingga masih ada sumber daya yang digunakan oleh beberapa proses. Sudah paham? Bisa diterima, Mas Ferry? Bisa diterima? Sudah, terima kasih. Ya. Untuk menjawab pertanyaan dari Mas Adit, bagaimana melakukan pendeteksian akan dijawab oleh Mas Pindra. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Adit, bagaimana cara melakukan pendeteksian deadlock. Jawabannya, jika deadlock dapat terjadi pada sebuah sistem, maka sistem tersebut harus menyediakan algoritma untuk mendeteksi apakah deadlock telah terjadi dan algoritma untuk memulihkan sistem dari deadlock. Gimana, Mas? Terima kasih. Terima kasih atas waktu dari teman-teman semua. Semoga paham. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Caranya mata ini. Jadi banyak cara berada di sana, kemudian di sini berada juga.
4,73. Nah, karena Linux yang kita, sorry, OS yang akan kita pelajari itu kan beragam, teman-teman. Yang kita pelajari itu nanti kan ada XP, ada Serum, dan ada juga OSGP. Nah, ini nanti akan saya ajarkan kepada teman-teman semua. Nah, ini ada XP, ada Serum, ada Linux. Kemudian ini akan saya ingin kita bertemu. Untuk step pertama adalah XP. XP kan operasi 100, maka pakai digital cukup. Jadi nanti kita akan kalau pakai digital cukup murah, murah cukup. Bisa nggak? Bisa. Kemudian di atasnya ada Redisplan. Kalau Redisplan pakai CG cukup nggak? Nggak cukup, ya dia 2,3. Jadi dia harus pakai CG. Ya. Di atasnya dengan Linux. Linux ini pakai CG juga cukup. Ya, jadi silakan untuk di rumah bikin CG apa CG. Apa yang
Saya pakai laptop dia karena jadi syaratnya itu adalah dia ya kalau teman-teman juga punya komputer kok di
Oke, ya. Di dalam satu itu ada namanya sumbangan. Sebenarnya 20 dalam ini 300. Ya, kalau apa ini kita mainkan. Ya, di situ kan, di total dalam ini 20. Ya, ada situasi di dalam itu yang paling besar dan pasti. Ini apa? Yang paling berapa apa dengan suatu sebenarnya kalau tidak pun. Berapa dari aset ke apa? Kenapa? Karena kalau di situ kan tidak ada. Jadi sampai di kalau ada. Dan nanti yang kita lakukan adalah kita berpapak di mana itu dapat mengusulnya ada tidak. Biasanya kalau misalnya itu ini kayak begini, kalau disusun maka itu dua kata dijodoh. Jadi kalau misalkan kamu tadi berada di sana, kalau misalnya kamu terlalu kita ada di sini, ini saya juga siapa akan berdiri? Memang awal mana itu? Awal yang awal. Tetapi kalau saya tanya, yang berdiri ya, bukan berdiri katanya, katanya tidak punya sebenarnya berada saya, iya. Yang terakhir ya, ini apa? Tidak.
80. Kita pakai semua ya. T biasanya nggak pas kalau jadi 80. Karena T itu biasanya 80. Jarang pakai ada yang terakhir 30 itu sekarang kalau kita tahu jadi akan tahu. Oke. Karena kan mau diperiksa di sini. Sekarang di sini kemudian tekan enter. Minta format ini akan berubah. Kalau dia cepat karena ada tweaknya. Oh bawah lama. Sudah. Tekan enter. Maka dia akan berubah. Ini botok itu. Dia mau tadi. Dia mau tadi.
kemudian itu enggak sesuai mereka jadi. Kalau mereka sudah hasil kita di kemudian saya ada beri. Saya ada beri. Saya ada beri. Oke, ya. Prakteknya apa ya? Jadi apa tadi? Dia tahu bahwa itu, aku boleh bilang kalau dia mau
Thank you.
kalau data base itu begini. Saya nanti yang jadi awal. Ya. Dan nanti terakhir itu masih ada lagi yang di kolom dari tempat itu. Kalau kita tetap sudah dapat ya, after ya. Jadi kalau dia tetap itu after di kolom ini, after yang ada di sini. Oleh ini, ini dari sini. Satu, aplikasi itu install, kemudian dengan kami mendapatkan install dari PLC. Maksudnya apa? Seperti kayak aplikasi komputer itu. Pokoknya komputer itu, install itu namanya aplikasi install. Aplikasi yang bisa dari komputer kita boleh install. Sebenarnya dengan Excel. Paham? Itu contoh. Yaitu sebenarnya. Okay. Yang kedua adalah aplikasi dan itu terakhir seperti HTML, JavaScript, PHP, Python, Flask, kemudian Java itu betul. Bisa betul pada Java itu kalau sudah challenge seperti Java itu sudah Java itu sudah dijual sama sama. Dan
ya kan belum di format. Karena tadi kan kita membuat tapi belum memformat itu ya. Membuat itu kalau belum format itu adalah bentuk dia. Nah, sekarang kita format nih. Ya, digest. Nah, ini harus dicentang. Dia cepat, dia rambut centang lama, star. Yes, oke. Okay. Bis. Gitu. Nah, ini karena enggak ada gawanya kosong. Oke, plus. Maka ketika tombol klik bisa T, D, sorry, E ya. Misalkan T, D, bisa toh. Sekarang E, pindah format lagi. Yes, quick, start. Oke, okay. Ya, ini hati-hati. Awalnya bisa menyebar teman, bisa menyebar teman, bisa menyebar teman, ya toh. Nah, ini kita rename kata S2, data, enter. Rename S2, master, enter line. Seperti ini, teman-teman. Tapi itu yang betul seperti ini. Ya, nanti kita bisa detail. Oke, sekarang, nggak kami hapus tuh. Sudah sejauhnya kan. Tadi kan dunia katanya 100. Ya, sekarang kita akan ngetik driver. Gimana caranya, lihat ini. Main komputer, klik kanan, pilih manager. Manager. Pilih. Setelah itu pilih device manager. Nah ini dia. Ini kalau ada tentang seperti itu, pakai apa? Pilih device. Kalau saya pilih device, apa yang pilih kalau saya pilih device? Kalau saya minggu depan saya akan bikin lagi satu kali.
cepatnya. Ya, nanti kita bahas kedua kali ya. Kalau satu dan ini kita bisa jadi sama. Kemudian yang lain kita ada, gitu ya. Jadi faktor ini cuma error, faktor itu satu itu dua kali. Kalau kita mau jadi ada lagi. Ada apa? Jadi maksudnya apa? Maksudnya dari mana? Kita mengerti apa yang tak Thank you.